Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, tujuan kita buat video pada hari ini adalah untuk membawakan satu berita yang tidak begitu baik. Bukan apa, cuma ini je. Jom kita pergi ke community, kita tengok. Alright, so ini adalah posting yang pertama di community yang mengatakan kami akan buat second project, iaitu G18 yang full metal yang menggunakan green gas 50 unit around dalam harga 800 lebih. Lepas tu suruh anda tunggu announcement kan. Dan selepas itu ini 2 hari, yang ini 6 hari sebelum ini, ini 2 hari sebelum ini. So saya dah tanya dah sedia ke belum apa G18 full metal Gear Blaster akan dibuka pada Isnin, iaitu esok ini. Limit pada 50 unit saja, tetapi dan saya juga adalah mengatakan anda mesti kena tonton video dulu dan kena follow. Dah tonton anda kena faham, anda kena follow apa yang dikatakan dalam video. Tapi beritanya di sini tidak menjadi. Yes, tidak menjadi. So projek ni akan ditangguhkan sehingga satu masa kemudian kita akan inform balik lah kalau dia dah boleh. Berikutan ada dua lah, saya kata dua sebab mengapa ini di apa di KIV kan ataupun ditangguhkan. Yang firstnya gara-gara lah Malaysian ni, tak tahulah, maybe hati mereka baik ataupun hati mereka tak baik pun boleh. Hati mereka baik adalah mereka nak jaga kita punya environment kat Malaysia. Tak nak lah semua gas-gas ni kan, nanti dah jadi hal ke hobi ni dah jadi dimatikan nantinya. Kalau dah ada case nanti maybe pihak yang berkuasa akan masuk campur tangan dan seluruh rakyat memang dah tak boleh menikmati mainan yang ni. Walaupun sekarang pun bukan legal pun, tapi rasanya lah sekarang macam tak adalah kacau sangat kan, dia macam steady je. So okey lah, semua rasa macam bersyukur lah dengan keadaan sekarang, yang mana masih boleh lagi main secara underground, masih boleh lagi jual secara senyap-senyap, macam tu lah. So ke apa yang kami bakal buat ni, bagi mereka, mereka rasa kita macam akan sedarkan harimau yang tengah tidur. So adalah banyak kecaman dan juga ancaman lah, ayat-ayat ancaman juga ada. So rasa-rasa kalau macam tu tak payahlah. Memang ni sensitif lah. Kepada siapa yang nak tengok dia punya performance, ni kita tengok sikit. Ni performance dia. Tapi tak ada bunyi kan. Tak apalah, nak tengok je lah. Alright, dah tengok. Alright, itu satu. Dan sebab kedua mengapa kami KIV kan dia, sebab reason ataupun sebab pertama tu pun dah cukup lah, cukup untuk kami hentikan yang ni. Sebab kalau tak, nanti orang yang buat apa kecaman dan ancaman ni, dia buat laporan ke apa ke, memang tak habis lah kita nanti. So kita stopkan yang ni dulu sementara menunggu sesuatu. Kalau yang sesuatu tu dah ready, you ancam lah macam mana pun tak guna lah. Okay, apa yang tu tunggulah kita punya update. Dan yang kedua sebenarnya benda ni walaupun kita buat pre-order, sebenarnya kena tunggu lama tau. Sebab produk ni daripada China,
dan adalah dikeluarkan daripada satu kilang yang membuat airsoft. Memang dia buat airsoft dan dia sekarang dah beralih kepada geoblaster. Maybe geoblaster punya pasaran lebih berpotensi berbanding dengan airsoft punya. So dia dah tukar. Dan difahamkan Australia sekarang yang paling kuat Australia lah, tak lain tak bukan. China pun tak sekuat mereka lah. Australia telah membuat tempahan banyak sekali untuk semua model yang dikilang dia. Jadi kalau kita buat PO sekarang pun, dia akan delay sangat lama. Sepertinya saya dah tanya, kalau kita kerah-kerah lah kita buat. Kita buat juga, you ancam-ancam lah. Tak kisah, kita buat je. Macam tu. Kalau nak macam ni pun, PO ataupun payment yang kita bagi sekarang bulan Julai ni, kena tunggu sampai bulan September baru diorang ada slot untuk buat PO yang ni. So perlukan masa 30 hari untuk siap. Artinya kalau kita buat sekarang pun, bulan September baru dia start buat kerja, artinya buat order kita, dan kena 1 bulan, artinya sampai bulan Oktober. Dan kalau nak hantar ke Malaysia, kena 3 minggu ke 4 minggu, artinya dah sampai November baru dapat. Korang nak ke macam tu? Kalau korang nak, try komen kat bawah. Kalau memang serius nak lah, kalau memang serius nak, boleh je saya buat. Tapi lama sangat lah. Dah 4 ke 5 bulan lah, bukan minggu. So daripada kena tunggu lama, lepas tu kena kecam, kena ancam. So kita KIV kan yang ni lah ya. Harap faham lah. Saya tahu banyak yang sangat berminat untuk model yang ni, tapi nak buat macam mana? Dah kita duduk kat negara macam ni dengan ada orang macam ni kan? Okay, tak apa. Kita KIV kan? Tapi jangan risau, memang akan ada banyak model lagi yang akan dikeluarkan oleh China. Memang banyak. Sekarang berlumba-lumba mereka buat. So, ini saja sampai sekarang ataupun ini saja video. Ini saja video, apalah aku ni dah tersasul lah ni. Okay, sampai di sini saja video pada kali ini yang kita nak bagilah penjelasan sikit kenapa kita KIV kan yang ni ya. Okay, terima kasih kepada yang berminat dan terima kasih yang kepada semua yang tetap menyokong Blaster Mania. Dan kita akan membawakan lebih banyak model ataupun blaster-blaster yang cun-cun pada masa akan datang. Pastikan anda setia bersama kami dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe kepada channel kami ya, supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update ataupun mana-mana announcement daripada kami. Okay, sampai kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.